أهلاً وسهلاً، بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi pagi-pagi. Ngopi pagi-pagi tuh. Kita sedang ada di rooftop MA Muda Syria. Nih. Guru Cogan nih, Sa'a Mudasir nih, ya kan? Pak Deddy Mukhtar. Kita lagi ada di rooftop. Ngopi dulu. Unjukin kopinya. Kopi hitam tanpa diaduk. Buat siswa-siswa atau murid-murid yang mau naro atau mau donasi Go Green-nya, bisa taruh di sini nih. Tuh. Kita punya apa, ruang penghijauan. Atau kita juga bisa kerjasama nih, ngetim nih, siapa tahu bisa panen. Pak Deddy Mukhtar jago juga lo, budidaya ilmunya lo. Biasa kalau orang kampung pinter. Ini ada di rooftop nih tuh. Kita ada di rooftop di lantai 3 di samping kelas 10, kelas 12 IPS ya mene? Iya. Nah, di sini enak nih tuh. Buat ngevlog atau bikin konten, bikin apa nih, di sini bagus nih, cahayanya juga bagus nih. Tuh, kita ngopi nih, sambil ngopi tuh. Ini kopinya, tuh, Masya Allah, nikmat kan? Ini tanaman apaan, men? Ini kunyit. Kunyit nih, tuh, kuning. Oh, iya, kuning, bener. Oh iya, bener, men. Nah, kalau ini apa nih? Tahu nggak nih namanya? Temulawak. Bukan temulawak, ketawa. Temulawak mah ketawa ya? Iya. Temu pelawak. Gitu. Nah, ini apa tuh? Ini temu kunci. Temu kunci. Mana tadi panenannya? Ini. Oh iya tuh. Wih, panen coy, tuh. Panen kunyit, panen. Ini ntar yang ini ditanam lagi nih, men? Tanam lagi. Ya banyak lagi. Mantap. Yuk kita tanam lagi, bro. Tanam lagi, dikubur lagi. Mantap. Itu berapa lama, men? Kalau biasanya, men? Usianya, men? Usia? Ya 3 bulan juga udah ini. 3 bulan udah bisa dipanen. Udah bisa dipanen. Cabut lagi cabut aja, ntar copot lagi tunasnya enggak? Enggak apa-apa, coy. Enggak apa-apa. Ini udah panen nih, tuh. Udah keras ini tuh, udah banyak ini umbinya tuh. Oh. Tuh. Oh iya benar, men. Tuh. Oh, Masya Allah. Oh, banyak tuh. Oh, yuk kita cuci. Tuh udah busuk nih. Ini kan telat panennya nih. Kalau udah matang iya. Harusnya dipanen, kalau enggak diambil dibusuk. Busuk lah. Di dalam tuh. Tanah. Oh ya kan? iya benar. Pinter lo Pak Deddy lo itu lo, dia paham dia. Nih namanya ilmu budidaya nih kalau di prakarya kewirausahaan, aspeknya budidaya. Banyak doang nih, udah telat nih panennya. Terus diapain dong? Bisa ditanamin lagi gak tuh? Bisa lah, nanti kan beranak lagi. Yang busuk-busuknya dibuang? Buang lah, buat pupuk. Ini yang disebut ini nih men, di biang kunyit nih. Kalau di pasar kan gede-gede. Wih. Ya. Ini gitu biangnya tuh. Nih. Biangnya tuh. Tuh dipatahin nggak apa-apa men? Nggak apa-apa lah. Kita ntar tuh. Yang kita konsumsi nih. Biasanya buat jamu nih kalau yang biang udah biang jadi biang gini. Ya itu ya antiseptik ya apa men? Iya. Ya buat orang apa kalau perempuan apa men tuh? Iya. Yeah. Tuh, makanya ada apa kunyit asam ya? Iya. Kan biasanya orang lagi head gitu ya? Iya biar ini biasanya kok perempuan yang nggak mau gemuk tuh. Oh, pada diet. Diet tuh. Gitu, pakai ininya. Ini temu kunci ya? Temu kunci. Wih, panen coy, panen. Yang diambil ininya nih. Temu gembok nggak ada temu gembok? Tuh,
ambil itunya nih yang bilang kayak kunci gini, yang panjang-panjang kayak kunci lah, iya. Makanya disebut temu kunci karena bentuknya kayak kunci mainnya panjang-panjang ya. Oh. Beda sama jahe kan tebel-tebel tuh. Kasih tuh buat ini lo tuh biar ini tuh. Biar singset. Biar singset. Biar kesek tuh. Wah emang iya. Nah. Kok gitu ah. Ini ekonomis loh di ini. Nih airnya matiin dulu men. Iya benar men. Wah, orang kalau paham nih, fulus. Kalau kita bisa partai, kalau partainya gede bisa itu men ya. Bisa jadi nilai ekonomi men ya. Iya, orang kampung kan enggak pakai apa? Iya, enggak pakai obat-obatan kimia gitu. Langsung kan? Aja ini ya. Bener-bener ya. Iya, alami. Kalau kata Zidul Akbar nih spare part kita nih, kalau kita ada yang enggak benar nih spare partnya dari alam, kita malu, kita dari tanah, spare partnya dari tanah juga nih. Kalau kan udah nyiapin. Benar. Wanginya gini men, Iya. Baunya kayak itu kayak jamu yayu. Iya, yang dipakai apaan? Jamu yang ini. Ya, matiin nih. Nah, dulu nih belum bersih nih, cuci dulu nih. Kita tinggalin dulu nih. Karena kita tutup dulu. Tanam lagi. Jadi satu pohon jadi banyak pohon loh. Asalnya satu pohon nih. Jadi ini berkembang ya. Makanya ilmu budidaya itu berhubungan dengan kembang biak tuh. Dari mulai bibit sampai panen. Ada ini lagi nih guys. Tiga pohon ini. Oh. Kalau bisa satu kebun ini. Kalau dikembangin nih. Iya. Jaraknya berapa jauh men? Kalau tanaman gini men? Ya ini 30 cm lah. Oh. Biar kalau berdekatan itu katanya nggak bisa ya. Napas ya, sesek ya. Ya mungkin kalau kena covid sesek dia. Kan fisikal itu apa namanya tuh? Jangan jarak lah. Sedikit. Dapat kita kunyit sama temu kunci. Itu bisa dilalap gak men? Gitu-gituan men? Apa? Lalap makan pakai nasi men? Kalau temu kunci gak bisa lah, bau lah. Bau eh? Gak enak. Kalau kunyit mungkin bisa ya? Kunyit bisa, enak, gampang. Kunyit jahe masih nyambung ya? Kan bumbu dapur kalau kunyit lah. Oh iya. Nah. Kalau temu kunci bau eh? Ini kayak bau. Paling buat jamu doang ya? Iya, bau. Langu-langu gitu ya? Gak enak itu nyerah. Rasanya pengap-pengap gitu kan? Apa sih namanya tuh? Itu apaan sih ini? Yang ente cabut-cabutin apaan sih nih? Ilalang doang apa? Rumput ini mah. Rumput liar. Doang, rumput liar doang. Iya. Kalau rumput enggak ditanam juga numpuk. Nah. Ini kalau siram ini tiap hari apa gimana, men? Ya. Ya kalau enggak ada hujan ya harus tiap hari lah. Ya alhamdulillah nih bulan ini banyak hujan men. Hujan tiap hari men. Tapi jangan kerendam kalau yang begini naik. Kalau kerendam nah, itu busuk. Iya. Berarti potnya harus dilobangin dong. Iya kan biasa kan setiap pot kan mesti ada lubangnya. Cuman lewat doang air ya, menyerap doang ya. Wah, ini ada rooftopnya guys. Tuh, masya Allah. Ini dipakai ini. Supaya kalau hujan tumbuhan kena air hujan. Nih bahannya kayak gini nih bahannya nih. Kayak plastik dirajut gitu men ya. Iya. Kuat itu. Iya plastik soalnya itu. Tuh kayak rajutan gitu tuh. Kayak mesin nih. Nah, ini sisanya nih kita siram lagi. Sayang men tanahnya men lagi. Siram sama tanah-tanahnya.
Nih pisahin dulu nih. Nah, cuci. Cuci bersih. Pasirnya nih, tanah. Temu kunci. Kita nemu apa? Nemu kunci. Gemboknya gimana gemboknya? Kayaknya nih kamera ada stabilizernya nih. Gue goyang-goyang deh, gak goyang nih. Cakep nih kameranya. Nih selang nggak pernah dipakai nih, itunya keluar apa ya, lumut. Lumut. Nih satu lagi nih. Oke, panen kita. Pada kesempatan kali ini, temu kunci. Besok kita dagang deh di pasar deh. Ah. Mantap. Panen hari ini kunyit. Kunyitnya banyakan busuk sih, men, ya. Kelamaan nih, enggak dipanen nih. Ya. Ini masih layak, men, nih, yang kering-kering ini. Enggak, ini karena apa, tua ini. Oh, tapi masih layak tuh. Masih. Oh. Ini enggak busuk. Udah peot aja, udah peot. Karena kalau udah tua kan lama-lama peot lah. Oh iya benar. Udah tua peot. Iya. Nah, kalau ini kan sedang nih, kalau gini tuh. Jadi ini apa namanya, biangnya nih. Kayak ini nih, sama nih biang-biangnya nih. Biang kunyit tuh. Biangnya itu emaknya gitu ya, yang bakal dia bercabang-cabang gitu. Udah emak nih, emak gitu kan. Udah tua ini tua nih. Biangnya tuh. Nah, ini yang masih enak nih kalau mau dikonsumsi langsung nih. Oh, itu yang mudanya. Nah, yang mudanya nih. Bisa buat dilalap tuh, lalap. Iya, kalau kunyit bisa dilalap nih, bagus nih. Emang buat, disebut kunyit muda ya. Iya. Sehat nih kalau tiap hari makan gitu tuh. Makanya orang kampung sehat-sehat, men, zaman dulu, men. Lambung nih kan pencernaan nih. Punya yang boker-boker. Nah, yang kalau cewek tuh datang bulan sakit perut. Iya, gitu. Nah, pakai itu. Iya, minum-minum zaman gini. Ya kalau bini pakai pengen awet muda tuh pakai kencurnya. Kencur ya. Makanya ya, disebutnya bawa kencur. Bawa kencur. Dia awet muda terus ya. Lah mah anak masih mau kencur lo gitu, awet muda ya. Ini bambu kuning kita apain nih, men? Mati, men, gini, men, bambu kuning, men. Bambu kuning. Udah mati, itu udah mati jelas. Udah mati ya, deh, jelas ya. Ini mah buat fungsiin aja nih, buat nyabetin anak-anak yang badung nih, bambu kuning. Biar susuknya pada keluar, ini, jinnya. Ini nih, tau. Nah, tuh. Ini lampir. Grandong, tongkat grandong ini. Tuh, bener tuh. Nih. Ini hasil panen bambu kuning nih, gitu nih. Buat sabetin bocah-bocah yang nakal nih. Daripada yang gak ngerjain tugas, disabet-sabetin aja pakai ini. Enggak ya, bohong ya.
Udah ya, kita ngopi lagi ya kemari ya. Nih handphone ente dijemur nih. Tuh, jemur tuh handphone ente tuh. Iya, jadi kuning ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.